Tuhan, hati kami penuh dengan syukur pada hari ini. Inilah mereka yang sekian tahun yang lalu menerima, mendengar panggilan Tuhan untuk menjadi hamba-hamba-Mu. Mereka telah menjawab panggilan itu dan telah dididik sekian tahun lamanya. Hari ini mereka telah menyelesaikan satu tahap dari panggilan ini, di mana mereka dipersiapkan menjadi hamba-hamba-Mu untuk bekerja di ladang Tuhan. Kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu dan bimbingan-Mu selama tahun-tahun studi mereka, yang mereka tempuh dengan berbagai macam kesulitan. Keringat dan air mata telah dicucurkan sampai hari ini. Kami berterima kasih Tuhan. Tuhan bawa mereka dari berbagai macam tempat, dari kampung, dari desa, yang bahkan bukan siapa-siapa. Tapi kalau Tuhan hari ini membuat mereka berhasil dalam studi, kami bersyukur Tuhan. Sebagai para pembimbing, sebagai para dosen, sebagai orang tua rohani, hati kami penuh dengan syukur untuk hari ini. Selanjutnya kami mau menyerahkan hidup mereka dalam tangan. Setelah ini mereka akan terjun di dalam belakang. Kami berdoa dan menyerahkan mereka, biar hati yang terpanggil dari sekian tahun yang lalu masih terus terbakar dengan api Tuhan, supaya mereka menjadi orang-orang yang menyebarkan kabar baik dimanapun mereka berada. Hamba berdoa untuk semua saudara yang berduduk ini, jadikan mereka menjadi pemberita-pemberita Injil. Jadikan mereka menjadi guru-guru kebenaran. Jadikan mereka menjadi gembala-gembala jemaat. Jadikan mereka menjadi terang dunia dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Kami tahu ya Tuhan bahwa kesulitan besar juga sementara menanti mereka di dalam pelayanan. Apabila ada di antara mereka yang sampai hari ini belum mengerti terlalu jelas kemana Tuhan membawa mereka, kemana Tuhan pimpin mereka, ke ladang mana mereka harus masuk, biarlah hari demi hari Tuhan memberikan pencerahan dan penerangan, kejelasan kepada mereka, supaya mereka tahu pasti Tuhan bawa mereka kemana. Tuntun dan pimpin langkah mereka ke arah yang benar. Apabila kaki mereka salah melangkah, Tuhan tegur dan arahkan ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Kami sadar tantangan dalam pelayanan banyak, tapi teguhkanlah dan kuatkanlah mereka, sama seperti Engkau meneguhkan dan menguatkan mereka sejak hari pertama mereka menerima panggilan ini. Tuhan, teguhkan mereka sampai garis akhir pelayanan mereka. Tolong Tuhan, berikanlah mereka kesetiaan, supaya mereka setia sampai akhir. Hamba berdoa untuk sekian orang yang ada di depan. Jangan ada yang mundur dari pelayanan. Jangan ada yang lari dari panggilan. Jangan ada yang kecewa dan putus asa. Jangan ada yang murka. Jangan ada yang jadi mualaf. Tapi semua tetap sesimpulan, bahkan membawa banyak orang tersesat, membawa banyak orang dalam kegelapan untuk masuk ke dalam terang Tuhan yang cahaya. Kami bersyukur Tuhan, karena kalau hari ini ada, Tuhan telah pakai banyak orang, orang tua mereka, papa mama mereka, om tante kakak adik mereka, Tuhan telah pakai orang-orang yang lain yang turut mengambil bagian dalam proses pembentukan ini. Kami tidak sebut satu persatu. Tuhan berkati mereka dari tempat ini. Dan sekarang pakailah semua wisudawan wisudawan ini jadi berkat bagi dunia ini. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, supaya banyak jiwa dimenangkan melalui mereka. Tuhan, kami telah mendengar firman Tuhan. Ada banyak orang yang belum mendengar Injil sama sekali. Ada banyak suku bangsa yang belum mendengar Injil sama sekali. Berdoa pakai di antara mereka ini, ada yang menjadi terang bagi suku-suku itu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Dan mulai dari hari ini, tandailah mereka
mereka menjadi pahlawan-pahlawan iman, obor yang menyala di dalam kegelapan dunia ini. Mereka menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, kebanggaan bagi STI, dan juga bagi kami semua, terutama juga adalah keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Sekarang pantapkan langkah mereka, arahkan pandangan mereka ke depan, dan bawa mereka menjadi anak kemuliaan. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat, Tuhan Raja yang kami layani.